sahabatku semua yang ada di luar sana. Ada kisah nyata ya, saya punya kisah nyata tentang diri saya sendiri, guys. Jadi begini, guys. Kalau kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Terus kita enggak neko-neko ya. Kita selalu berbuat kebaikan, selalu menyiarkan wahyu di muka bumi ini, selalu berbuat kebaikan ke sesama makhluk hidup di dunia ini. Ya, arti makhluk hidup di dunia, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan alam semesta ini. Dan selalu mendekatkan diri kepada teman-teman yang beriman, selalu menyiarkan kebaikan di muka bumi ini, selalu bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala ya, tidak bekerja kepada iblis, tidak bersekutu sama dunia, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu merendahkan hati kamu, selalu tidak punya sifat kebencian, sifat amarah, sifat hal-hal yang berbau sifat iblis ya. Itu Tuhan sangat suka pada dirimu. Itu terjadi pada diri saya, guys. Jadi teman-teman, kalau selalu menyiarkan kebaikan di muka bumi ini ya, ada istilah bahasa filsafatnya begini, guys. Kebaikan itu kalau tidak menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, bagaikan makan permen, akan hilang kebaikan itu. Dan berbuat keburukan itu bagaikan luka, ada bekas lukanya, guys. Kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau berbuat kebaikan itu harus menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak berbuat kebaikan tuh jangan diri kita sendiri. Ya, timbulnya iblis masuk dalam tubuh kamu sehingga kamu jadi sombong. Enggak bisa. Jadi sia-sia kebaikan kamu. Jadi kalau berbuat kebaikan harus menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatan kebaikan kamu diterima sama Allah, dan Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kamu, dan perbuatan kebaikan kamu betul-betul suci dan tulus. Saya mengalami itu semua. Saya mengalami berbuat kebaikan, saya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis pun tidak suka, selalu menggodai saya, selalu menghantam saya ya, ekonomi saya dihantam, kesehatan saya dihantam, semua dihantam ya. Tapi saya selalu berserah kepada Yang Maha Kuasa. Ada kejadian saya melukis langit ketujuh, iblis menggodai saya. Saya berbuat kebaikan kemana-mana, iblis menggodai saya. Saya berbuat kebaikan kemana, ada yang suka, ada yang tidak suka, kebanyakan tidak suka. Ya, sekali waktu mau tahu, guys, apa yang terjadi, guys? Di kurang lebih jam 2 siang. Di ruangan ini yang banyak lukisan ini, yang saya melukis angel ini, diri saya lukis jadi angel ini ya kan, di tengah yang kamar saya ini ya, ini ada lampu tembak yang sangat terang sekali. Di atasnya pun ada lampu juga yang sangat terang sekali. Mau tahu nggak, guys, cahaya ilahi menyinari saya kayak lukisan ini, guys. Nih lukisan ini, guys, coba kameramen tunjukin lukisan ini. Nih, Starway to Heaven, lukisan ini dari langit ketujuh tuh cahaya langsung menyinari saya. Saya disinari, guys. Saya heran, ini sinar dari mana ya? Kok sangat terang sekali, terang benderang sekali. Tapi sinar itu sangat cerah dan terang itu, saya tidak punya rasa takut, guys, karena cahaya dari ilahi. Motor rasanya cahaya itu, guys, sejuk, damai, tenteram. Tidak ada panas, AC pun kalah, udara di pegunungan pun kalah, sangat sejuk. Akhirnya saya sampai detik ini selalu menyiarkan kebaikan di muka bumi ini, sehingga saya selalu menjadi pewaris Rasulullah, selalu menyiarkan kebaikan di bumi ini. Kalau enggak menyiarkan kebaikan, kayak terasa kurang hidup saya. Berbuat kebaikan selalu menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan kamu tidak bagikan makan permen menghilang, atau kau berbuat keburukan akan meninggalkan bekas luka itu ada. Jadi berbuat kebaikan harus menurut Yang Maha Kuasa, supaya tidak ada kesombongan, dan cahaya ilahi akan menyinari dirimu, dan dijamin kamu kalau binasa, kalau mati, masuk surga. Gitu, guys. Jangan membawa nama Allah dengan sembarangan. Istilahnya kayak gini nih, besok saya kasih 10 juta,
ke rumah saya, kamu datang ya. Pagi-pagi pintu kamar saya belum dibuka, kamu sudah hadir datang. Yuk besok pengajian ke rumah saya. Yang dibilang, insya Allah saya akan datang, tapi kamu tidak datang. Itu artinya membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sembarangan setia dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cahaya ilahi akan menyertai kamu. Wassalamualaikum, bye.